you, LPP. Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Sekarang aku udah mau maraton. Ini aku mau mandi, mau siap-siap. Keno juga udah bangun. Ngapain sih hidup lu kayak gini? Jam 4 pagi saya pipil. Ya ampun, oh. Mas Nono, dia loh, Mas Nono. Pokoknya hari ini aku bakalan maraton, tapi ini aku mau siap-siap dulu. Nah, maraton itu tuh kayak karena 42 kilo bisa 6-7 jam. Nanti selama 7 jam kalau aku gak nge-vlog, mungkin dipegang sama Keanu vlognya. Wan baru mulai ke DSOE gue. Tolong pegangin apa? Aku minta maaf deh. Ya udah, aku sekarang mau mandi dulu. Karena kalau aku nungguin Keanu mandi, lamanya bukan main guys. Sekarang aku mandi dulu siap-siap. Yes, sekarang aku udah selesai mandi. Dan ini jam 4:30 pagi. Oh my god. Asli aku deg-degan banget guys nih. Kalian harus lihat ya. Anjay, peserta maraton cuy. Yoi. Sekarang aku mau siap-siap dulu. Pakai baju semua segala macam. Si Keno lagi mandi. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang pertama aku pakai compression dulu nih guys. Ini tuh buat ngetik kaki gitu. Kata orang-orang ya, ini tuh kalau pakai gini nggak perlu pakai celana dalam lagi. Tapi kan malu ya guys ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalian jangan ngintip ya. Aku nggak pakai celana dalam nih. Lanjut lo? Enggak. Kan Fadil yang bener ini negara orang Fadil. Ntar orang ngeliat orang Indonesia yang begini contohnya. Kan ini emang celana gak pake kancut. Mana ada sih celana gak pake kancut? Lari kondor lo. Orang emang bener ya, Nora. Emang ngelawan mulu nih orang ya. Emang bener. Terus aku pakai ini dulu nih, pakai heat tag buat dalemannya. Abis itu baru pakai bajunya, abis itu baru pakai ininya. Apa namanya? Pakai apa namanya? Windbreaker-nya. Belum pakai deodorant. Aku malah belum pakai Rexona. Ini supaya ketek kita nggak bau ya, guys ya. Karena udah terbukti setiap lari kalau pakai ini tetap seger. Agak banyak dikit deh kayaknya hari ini. 7 jam, guys. Kenapa kan? Gue deg-degan masuk ruangan ini tau gak? Takut ada ranjau di mana-mana, gue makanya liatin dulu. Apalagi kalau kamera nyala, bawahnya gue habis aja. Enggak, kamera gue hari ini baik kok. Sekarang pakai pakai celananya dulu. Nah, terus aku mau kasih tahu deh guys. Aku juga maksudnya kayak Nora gitu sih pas awal. Jadi di sini di belakangnya tuh ada kantong nih. Ada kantong gitu. Jadi kalau misalnya aku lari, biasa aku ngantongin HP-nya di situ. Nih, jadi kayak gini. Nih. Kantongin HP-nya tuh di sini. Set, gitu taruh deh di sini. Terus tinggal disleting. Jadi kayak kan biasa kan lari kan suka pada pakai tas-tas gitu kan. Aku pakai kantong ini cukup sih. Dah. Semoga nggak kedinginan. Oh iya, alasan kenapa pakai ini dulu karena udaranya tuh dingin, bingit. And the last one. Ini, nanti aku nunggu si itu dulu deh, si Sasa buat pakein ini gini. Keanu bisa nggak ya? No. Kalau dipikir-pikir ya guys ya, kayak masih nggak nyangka banget tau. Masa kayak waktu itu aku inget banget tuh aku lari iseng ya di mana tuh di SBSD 5 kilo. Terus habis itu malah disupport sama Rexona, dikasih coach. Terus aku jadi bangun pagi terus. Pokoknya perubahan dalam hidup aku ya yang aku dapetin tuh kayak jadi bangun pagi iya. Olahraganya jadi lebih sering. Kalian tahu guys, aku gak mungkin banget bangun pagi. Ini jam 5 pagi udah otw ke GBK. Bahkan kadang jam 5 kurang udah jalan ke GBK. Nanti di GBK-nya udah sampai jam 5:30, jam 5. Pokoknya apapun yang terjadi hari ini harus lanjut terus. Bener-bener lanjut terus. Loh, gak tau lah. Rexona, saya berjuang mati-matian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Nih jangan sampai lupa nih kacamata guys. Karena apa? Karena kemarin pas aku coba lari di sini kan kemarin kan kita ada iklimatisasi. Ya pokoknya itulah penyesuaian suhu ya. Itu matanya tuh jadi kayak gak fokus, kayak burem gitu karena
mungkin kering gitu ya, berair kali ya. Lah kering tapi berair gimana sih Pak Dil? Gak tahu, udah gak ngerti. Juga buat ini pasukan gaib aku, pasti udah ada yang sering lari juga mungkin. Terus ada yang udah senior, yang sering udah ikut maraton. Aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah informasi atau apapun, karena kan aku masih baru nih. Jadi kayak ini aku harus pakai hitek lah, terus aku juga mau pakai ini kayak apa sih namanya, buff atau apa gitu ya. Jadi kalau lari di udara dingin tuh kan pas napas dari mulut itu kayak apa ya, kayak jadi cepet kering gitu loh guys. Makanya aku mau nanti larinya mau kayak gini, anjay kayak ninja. Terus harusnya mungkin nggak pakai ini, pokoknya nggak tahu lah guys. Tapi setahu aku diajarinnya lari itu yang penting kalian tuh nyaman. Yang penting itu kaliannya nyaman dulu, mau di udara kayak apapun, kalau kaliannya nyaman itu nanti larinya jadi enak. Oke guys, sekarang aku udah di lobby hotel. Lah kataku outfit aku malah kayak DJ ya. Ini sekarang lagi nunggu rombongan yang lain karena kita jalannya bareng-bareng semuanya. Eh, udah ada Kak Nirina sama Kak Ernas. Gimana? Oh my god, ini udah campur aduk banget rasanya. Tegang tapi happy. Tegang yang bikin happy tapi aduh, tapi ada di sini yang bikin bolok tau enggak kayak. Iya, sama. Kita ngomong apa? Tapi Kak Nirina nanti sama Kak Ernest, dia pace-nya lebih cepat guys daripada amin, aku. Amin, apapun itulah ya yang penting. Ya penting kita finish strong dan lanjut terus. Yeah. Kenapa? Kalau gue ikut cepetan gue daripada Kak Nirina. Iya. Kamu naik scooter. Naik motor, enak. Scooter. Motor gue ngojek langsung 4 kilo, 40 kilo. Ini sekarang kita udah di jalan tuh. Wow. Times Square cuy. Gitu. Banyak banget tadi. Tadi udah banyak banget yang ini ya. Udah banyak banget di jalan yang pada mau ikut lari. Nitip tas semuanya, yes, ramai semuanya. Jalanan udah iya, jalanan udah mau kayak ini, jadi kayak ibarat kata ya. Ibarat kata ini kayak CFD lah ya. Lagi CFD. Tapi 42 kilo. Tapi 42 kilo yang ditutup. Kok enggak diangkat-angkat? Lagi sholat saya. Lagi sholat. Sehat. Ah, lu udah mau lari. Kapan? Ini sekarang udah mau mulai. Katanya besok kan. Hari ini dong. Mama mana? Ada. Jangan dipaksain sayang ya, kalau nggak kuat ada dengerga. Mama doain. Mama lagi sholat kan, mama doain. Doain ya. Kalau tanggal berapa di sana? Nggak tahu. Tanggal 5. Di sini udah tanggal 5. Ini ada AA. Bismillah. Semangat om. Doain biar sukses keduanya. Semangat. Amin. Semangat. Pak Dil diinin, kalau nggak kuat jangan dipaksain, bilangin. Ajakin ngopi aja. Pokoknya papa mama. Papa mama doain Adil ya. Ya insya Allah, lanjut terus aja udahlah. Mas Mufli gimana? Lanjut terus. Nanti Mas Mufli bawa ini semua ya. Dan ini pelari-pelari dari Indonesia semuanya. Kita kumpul semuanya di sini sebelum mulai. Nanti abis itu kita langsung mulai start. Duk gemper. Yang penting kita satu bis ya guys ya. Ini semuanya yang ada di bis ini semuanya pelari-pelari dari Indonesia. Perasaan duduk di sini gimana? Bau. Kita duduk sebelah toilet. Kayaknya lagi nih. Hey, are you AA? Ternyata ini AA-nya. Gua ginjek enggak ya? Ya lu ngincek gak, Dil? Hah? Lu ngincek gak? Coba lihat dulu takutnya. Yang
nginjek lagi. Iyo, lo nginjek, gua nginjek. Nginjek. Iyo. Kayak gua cuci dulu deh. Jangan, udah ribet nanti aja. Cuci di mana? Afix lah, gua kena jebakan Batman. Berarti lancar nanti. Masih tinggi. Di luar WC-nya itu udah ada tuh ya, paling di dalam. Coba-coba lihat dulu. Kita cari pasir nanti. Aa juga nginjek. Oh, Arabi juga. Aa juga nginjek. Pede. Aduh, ada aja deh ceritanya. Yuk, kalau buat rumah, kaset banget, taik. Jadi kalau ditanya gimana pertama kali rasain di maraton, rasa tai. Emang bener rasanya sama gue, kita merasakan tai. Persiapan lu apa? Tai. Persiapan maraton apa? Tai. Guys, aku gak tahu ya, ini kayaknya tai orang bule beda banget sama kita. Ini baunya lebih 20 kali lipat sih asli. Kayaknya dia makannya apa sih? Dan kita mau turun, bye bye tai. Aduh, jalan jinjit gak tuh? Ini pasir, bersihin di sini dulu. Duh, pagi-pagi orang pada siap-siap lari, kita bersihin. Bersihin, guys. Hari ini aku larinya ditemani sama coach aku, Coach Capri. Pokoknya Coach Capri udah dapat pesan gak boleh jauh-jauh, even 1 meter lebih cepat dari aku udah gak bisa. Semuanya udah aku bawain buat tadi. Jangan seperti tuh, bawa apel, bawa buah. Aku udah kayak tuh, nih, bawa kopi. Semuanya dibawa sama Coach Capri. Pokoknya benar-benar lari aku gini, I trust my coach. Kalau bisa mak bapaknya gua bawa buat tetep dua-duanya. Ini kalau Kak Daniel outfitnya perenang ya guys ya. aduh dingin guys. Wih. Wow. Aku dikasih beng-beng Kak, matan kiri ya. Jadi ini kenapa kita makan beng-beng, Kak? Karena ini untuk lebih kalau kita udah terus lapar, ini mengenyangkan. Nah ini guys, jadi saya pokoknya sering, jadi kalau 15, kalau 20, makan itu aja. Tuh, jadi pokoknya ini buat tenaga lah ibarat kata. Makasih ya, Kak. Benar-benar menikmati alam. Jadi ini kita sekarang lagi nunggu, tuh lagi pada ngantri. Kita mau naik kapal feri ya guys ya, nanti naik kapal ferinya di sana. Ada Kak Giselle, ada AA, pokoknya semuanya ada di sini pada ngumpul. Yang apa namanya, pelari-pelari dari Rexona. Sekarang kita mau naik kapal feri untuk menuju tempatnya guys. Sekarang kita kayak harus nyebrang gitu. Sekarang kita sudah, apa nih namanya, mendarat, menepi. Apa sih kalau naik kapal tuh? Bersandar. Bersandar. Kita sudah bersandar menuju titik start ya guys ya. Ini benar-benar dingin sih guys. Ini aja nih. Tuh. Aku udah kayak pakai sarung apa, pakai terpal gitu ya. Apa ini namanya? Blanket. Thermal. Kok terpal sih? Nah, ini dia sekarang kita mau naik school bus. Anjay. Kayak di film-film guys. Yo, guys. Anjay. Aku sekolah dulu ya teman-teman. Rumahnya lucu-lucu banget ya guys ya, kayak kembar gitu, terus deket-deketan sama tetangganya tuh. Oh my god guys, lihat guys, tuh itu udah pada lari cuy. Jadi ya ini tuh ada wave-wavenya sama koral-koralnya gitu. Jadi kalau aku kan koral A nih ya, kan koral A tuh. Nanti masuknya dari sini, nanti ada B dan seterusnya. Dan ini kan koralnya warna pink. Ada juga nanti yang warna biru, kayak Mbak Julia nih. Mbak Julia tuh dia warna biru, Coach Capri juga warna biru. Jadi nanti aku bakal pisah sama Mbak Ju, sama Coach Capri. Dan baru bisa ketemunya itu nanti di kilometer 5. Jadi, apa namanya, kayak sekarang nih ada yang jam 10 masuknya, ada yang jam 11, ada yang jam 12, kayak gitu guys.
Dan ini sebelum masuk, ini kayak kita kayak dikumpulin gitu di taman gede tuh. Jadi kayak camping gitu, kayak piknik gitu guys. Jadi kita nunggu waktunya, baru kita masuk. Dan by the way, ini sekarang cuacanya malah panas banget. Jadi kayaknya nanti aku gak pakai ini, sama gak pakai ini juga, sama jaket kayaknya mau aku buka deh guys. Nah, nih, supaya aku kasih tahu kalian aja ya guys ya. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah gitu ya. Cuma kan aku kasih tahu buat pasukan grup aku yang belum pernah nih. Jadi yang pada bawa jaket, itu rata-rata pada bawa jaketnya tuh terus dibuang guys. Jadi dibuang, bener-bener dibuang. Jaketnya atau apanya tuh pada dibuang, karena kalau mereka ngerasa udah panas, terus dibuang. Tuh, nih. Tuh, bener-bener dibuang nih semua jaket tuh. Rasanya pengen aku ambil, pengen aku jual-jualin dah. Ternyata, jangan sujon ya guys ya. Bukan dibuang, tapi di donation nih. Ada tulisannya, think donation nih. Nih, kalau orang-orangnya pada buang nih, ya kan? Tapi nanti dari sininya, dari apa tuh? Panitianya lah. Dari panitianya itu nanti didonasiin ya, makanya tuh ting donation tuh. Apa sih, gue penasaran banget bacanya. Tuh, clothing donation. Oh, waduh, silap ya. Bye bye. Kita ketemu di toilet kilometer 5. Oke. Okay. Pertama sebelah kiri. Oke. Okay. Bye bye. Orang-orang udah pada berdiri, kayaknya udah mau mulai deh, guys. Kok aku masih duduk ya? Bismillah, bismillah. Wow, ini nggak tahu sekarang mau diajak kemana. Ngikut aja deh, aku bener-bener sendirian nih. Bule mau nyebur juga aku ngikut kali. Indonesia tanah airku. Udah mulai lari guys. Oke. Sekarang udah mulai lari. Ini aku larinya di bawah jembatan. Oh my god, so excited. Aku pace-nya juga kecepetan nih. Aku harusnya pace Pesta pura. Sekarang baru kilometer 3. Masih 39 lagi. Dan 2 kilo lagi bakalan ketemuan sama semuanya dari Rexona. Ini aku bener-bener sendirian banget loh guys. Kayak bocah gak ada temen. Tuh. Semangat. Lanjut terus. Insya Allah. Gila. Ini pasukan goib aku yang cabang New York ya guys. Nanti kalian pada kenalan ya semuanya. John Pook. Udah 5 kilo guys. Mana nih? Geng aku mana guys? Aku sudah tidak sanggup sendirian. Tolong. Semangat guys, ingat aku udah latihan 32 kilo lagi nih. Masih jauh. Wah ini guys, paling penting Mario. Tapi ya guys ya, kalau boleh jujur, I'm so fun. Dih, so bule, happy iya. Tapi kalau ditanya capek atau enggak, wah sangat itu, sangat capek. Tapi kayak apa ya? Nih, yang aku dapat hari ini quotes adalah kita lari maraton 42 kilo itu bukan ngelawan orang lain, tapi kita ngelawan diri kita sendiri. Anjay. Tadi aku dapat quotes itu dari Kak Soraya. Dia ngejelasin aku kayak gitu. Jadi, enggak usah peduli waktu orang berapa jam, berapa menit, tapi yang penting kalian bisa melawan diri kalian sendiri. Itu dia, saya Farid Yayidi, jangan lupa coblos. Ih, masa boleh dia ngeliat aku gini? Oh my god, so cute. Ya, dikata aku bocah kali ya, atau aku ganteng. Aku jadi makin semangat, gak bisa menang. Kolombia, lagu dari Indonesia.
kocak di sini. Cheering pointnya kocak-kocak. Gue lah dibilang kit, gue lah dibilang Kolombia. Orang Indonesia benderanya segini-gini. Ini disemprot. Betis aku disemprot dulu untuk mengurangi cedera ya guys ya. Mengurangi. Supaya bukan mengurangi siapa namanya? Yeah. Mencegah. 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 Karena ini aku udah kilometer 16. Kilometer 16, 16.50. Gila. Semangat. Ih, rambut aku masih berponi kan? Keren. Soalnya tadi aku pakai hairspray. Oh my god, very beautiful. Adil, kita 12. Woo! 12 miles. 12 miles, guys. Woo! Tuh kan, rambut aku katanya masih bagus. Your hair looks great. Dikasih makan pisang, guys. Udah dah, enggak apa-apa dah. Udah lapar banget, guys, asli. Oh, makasih ya, bule. Oke, guys. Kilometer 20, guys. 42 kilo itu sama aja kayak 26 miles. Dan sekarang aku udah di miles 13. Berarti aku sekarang udah setengah jalan, guys. Lanjut terus. Wangi. Oke, setengah jalan. Istirahat dulu dikit. Big Mac. Sekarang nih kita lagi lari di atas jembatan, guys. Lari with the view, guys. Eh, ini tuh capek banget loh, guys. Kelihatannya mungkin kalian lihat gila lu dia, semangat banget matamu. Saya sudah menyerah. Sekarang aku udah di Queens, tempat syutingnya Iqbal sama Kamirina nih. Di daerah sini, guys. Di Queens. Gila. Ini benar-benar satu kota aku puterin dari Brooklyn ke Queens. Nanti ke Midtown. Wow. Saya bayangin, guys. Ini udah kilometer 23 ya. Udah capek parah. Terus ini tanjakannya. Mantap banget, guys. Bocil, guys. Ketemu sama gaib, guys. Mereka jadi volunteer di sini loh. Gila, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Terima kasih. Bye. Gila, mereka jadi volunteer loh di sini. Berarti mereka tinggal di sini kali ya. Gokil tuh, kan aku udah bilang pasukan gaib itu ada di mana aja, guys. Wih. Terima kasih, Bu. Boleh, boleh, ya. Waduh, saya jadi asih, Bu. Ayo, ayo. Boleh, boleh, boleh. Oke, makasih, Bu. Iya, siap, gedang juga, Kak. Tuh kan, yang ini pasukan goib cabang ibu-ibu, guys. Kita melipir dulu, guys. Lihat pemandangan. Ini sekarang kita mau memasuki New York. Ya Allah, guys, ini tanjakan lagi, tanjakan terakhir. Ya Allah, guys, minta maaf, guys, kalau ada salah ya, guys, ya, maafin, guys. Last bridge, guys, katanya. Jadi yang tadi salah, inilah dia, tanjakan terakhir di sini dan jembatan terakhir di sini. Gila, 5 jembatan, cuy. Gila, New York sih parah sih, asli. Nih, tuh tulisannya tuh, last. Last Dan Bridge. Asli, aku udah gak nafsu banget main cheering point. Udah rasanya pin kelar. Ada yang hello. Aku udah kayak bombastic side eye.
37 kilo guys, 5 kilo lagi. Udah semangat ya? Lah dia mah enggak lari. Lah kita yang lari udah enggak semangat. Guys, 1 miles lagi guys. Dadah, oh my god. 1 kilo lagi guys. Last one still. Let's go, let's go. Aduh, aku masih gak nyangka. Pertama maraton. Oh my god. Masih gak nyangka guys, ya Allah. 42 kilo, boy. Opa ini push up kan sesuai janji. Yo, kata Rafathar kalau di finish jangan lupa push up 5 kali sesuai janji bro. Jangan nangis, doa mama ini harus sehat sampai finish. Alhamdulillah. Makasih ya ma. Makasih ya udah doain terus. Hati-hati. Iya. Yo, iya. Aku rekam pakai HP ini buat suaranya doang ya guys. Videonya dari sana aku umpetin HP di sana. Di belakang ini nih. Tuh di meja. Di meja itu. Oh. Lu ngapain? Masih lama enggak? Gua butuh minta tolong. Nanti gua mau minta tolong. Kaki gua aduh gua ketawa, dia udah cebok. Kenapa kakinya Din? Udah. Hah? Sakit banget. Gua minta tolong gue gak? Gua mau pipis. Gua udah bisa kayak gue mau pipis, lu gak bisa gendong gue yang gitu gak? Yang ini? Iya. Gue sakit dong ya. Enggak, kalau kayak gitu gak sakit. Wah. Jadi gue jalannya gak terlalu apa? Gak terlalu jauh. Si AA kan lagi lari lagi noh. Lari lagi. Hah, buat yang pendinginan. Iya kan nanti ada. Oh, lu jam berapa? Jam 11. Oh, AA udah lari. Itu dulu. Ambilin HP gue di belakang situ. Ya Allah, lu rekam lagi. Iya. Kan kok bisa ada di situ, HP lu? Anjing, emang orang baik lu, bangsat. Berat banget. Gue juga baru bangun kampung. Pasukan gaib yang pada sarap deh, yang pada otaknya yang ada. Dan pada dengan orang-orang bikin video lu.
gue mau ke kamar mandi lagi. Mati ya lu, anjing. Gue teriak aja anjing. Diam deh. Padahal gue juga capek anjing. Lu kira sendiri gak capek? Tuh. Ya no. Diam, orang diam. Jangan kebanyakan nurutin netizen. Ntar netizen gue samperin. Gue catok satu-satu. Mau gak lo? Pasukan gue itai. Hello dulu dong, nih gue punya dua kamera tuh. Astagfirullahaladzim, gue takut banget ya Allah. Satu kamera aja gue takut nih. Telepon papa. Aku mau telepon papa aku dulu ya guys. Kemarin belum telepon papa, baru telepon mama. Terus capek. Decline anjay. Gaya banget gue udah decline lo. Oh bapak gue sendiri. Wah bapak tiri ini pasti. Astagfirullahaladzim dia. Oh ditelepon balik. Pa. Bek. Video call aja lu mau. Tadi kepencet papa. Tadi kepencet sama papa tadi sayang. Gimana Adil udah ini alhamdulillah ya Allah bapak syukur sama Allah ya alhamdulillah. Adil Allah. Si Pa di anak. Ibu sana ke. Ibu sana ke. Mana atas ah. Kon mari ngarepmu aja. Iya, ngalang-alangin. Wih, mantap. Luar biasa anak papa bisa 42 kilo. Papa tanya sama Pak Awal, 42 kilo dari mana, Pak? Jaraknya kemana, Pak? Ini dari sini ke BSD, Pak. Dari sini airport cuma 32, Pak. Hah? BSD? Iya, BSD bukan yang kemarin kita ke sono, Pak. Masih jauhnya lagi. Surut. Papa ngomong masih Islam-Islam. Itu orang kalau lari segitu kuat, Islam. Kata kakak, ya kuat aja, Pak. Kalau emang dia sering, nah kan belum pernah sering adik kamu, Islam. Ya tapi insya Allah bisa, Pak, pelan-pelan, Pak, istirahat, Pak. Tapi masya Allah anak papa, lancar semuanya. Alhamdulillah. Nanti mau ini, mau apa, mau lari lagi habis ini. Ini mau lari lagi hari ini. Oh enggak usah lari kemana lagi. 42 udah selesai. Udah makasih ya. hari ini lari. Lari recovery 5 kilo, lari recovery. Jadi kalau setiap lari itu recovery-nya ya lari lagi gitu. Oh, Allah Fadil, jangan dipaksain, udah cukup, udah deal. 42 tambah 5, 47, Pak. Ini aja kita lari, Pak, 42 udah dari Jati Asi sampai BSD, Pak. Tambah lagi 5 lagi, sampai Serang, Pak. ya kan itu recovery-nya biar... Nggak kaget tiba-tiba langsung berhenti gitu. Nanti besok 2 hari, 3 hari baru tadi kelar baru tadi pagi kelar. Disuruh lari lagi saya, Pak. Ya udah. Ya penting papa sehat-sehat. Semuanya di rumah. Alhamdulillah, papa sehat. Yang penting Fadil makan jangan lupa saya sama sholat, dengar enggak? Asli kemarin sih seru banget sih, guys. Capek mah udah pasti capek ya, tapi tuh sepanjang jalan itu semuanya orang semua. Terus kayak dikasih makan, dikasih minum, warganya tuh pernah ngasih pisang, ngasih es batu, terus nanti ngasih air, ngasih coklat, itu tuh buat kayak ngasih energi boost juga. Wah, seru banget sih kemarin tuh, tapi capeknya emang capek banget, capek parah. Yang paling parahnya tuh kayak aku sampai sekarang tuh masih gak nyangka banget, kayak apa ya, aku orang paling mager, boro-boro olahraga. Ini pagi-pagi bangun buat lari, tidur dijaga. Oh my god, gak nyangka aku bisa melakukan ini, guys. Ya pokoknya ini semua berawal dari aku lari yang waktu itu tuh yang 5 kilo sendirian. Terus akhirnya pas pulang dikasih sepatu papa. Terus habis itu didukung sama Rexona buat lanjut terus. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah pada dukung, yang udah pada support. Pokoknya aku bener-bener apa ya, kayak pokoknya alhamdulillah banget, berterima kasih banget dengan semua dukungan yang ada. Sekarang kita pakai deodoran, belum mandi kita pakai, guys. Nih. Thank you Rexona. Ini Keanu nih juga harus pakai nih sebenarnya, karena aduh dia itu ya guys ya, kalau baru bangun
ganteng no, udah nengok aja, ya ampun. Kalian nggak bisa banget gue nengok dikit lo? Ya kan gue bilang ganteng. Nih, nih tuh, ganteng kan guys, muka dia tuh baru-baru. Gile. Tapi lo ngerasa gak sih tuh kalau lo tuh ganteng? Ya ganteng lah. Oh, ini dulu lo closingan dulu. Eh sobat gue, deh tidur lagi nih, hidup lo masih pagi, hidup gue di sini.